Sobat Anti Hoax, katanya batu bisa dipakai buat nyembuhin kolesterol. Valid nggak nih? Klaim ini muncul dari video yang disebar di Facebook. Obati kolesterolmu dengan menekan titik pankreas. Dalam video itu, disebutin kalau penderita kolesterol menekan beberapa titik di area telapak kaki selama beberapa menit pakai batu sebagai alat bantu pijat, kolesterolnya bisa terobati. Nah, tim cek fakta Tempo mengecek klaim di atas ke dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Rudi Kurniawan dari Eka Hospital BSD. Kata Dr. Rudi sih, secara medis belum ada bukti ilmiah yang bisa dukung klaim tadi. Dokter spesialis penyakit dalam lainnya, Dr. Andi Komeini Takdir Haruni, juga ngomong hal yang sama. Kalau klaimnya udah terbukti sama penelitian, ya mungkin aja terapi pijat kaki bakal diterapin sama nakes. Secara umum, Harvard Medical School juga bilang kalau terapi pijat kaki bisa meningkatkan sirkulasi, merangsang otot, ngurangin ketegangan, dan seringkali meredakan nyeri. Tapi, lagi-lagi belum ada rujukan medis soal penyakit kolesterol yang bisa sepenuhnya sembuh karena terapi pijat kaki. Jadi, video dengan klaim tadi adalah belum ada bukti. Saya Michelle, yuk saring sebelum sharing.